Okey, hari ni kita nak share macam mana kita nak set up wireless microphone system ini dengan portable speaker. Okey, untuk makluman, portable speaker kita dah ada satu wireless mic lah yang built-in frekuensi dia. So, kita plan nak tambah lagi dua wireless mic, which is kita akan pakai wireless microphone system ni lah. Ni satu set. Dia ada device ni, antena dia dua, mikrofon dua. Ni plug untuk power dia ni. Ni audio cable. Okay, so kita setting, kita cucuk dulu plug dia ni dekat sini. Ini untuk AV dia, power dia lah. Okay, lepas tu antena dia ada dua, untuk dekat yang ini satu, satu lagi yang ini. So kita just tolak ikut dia punya ni lah, lubang dia ni. Sampai kita pusing tu, kita boleh dengar dia bunyi klik. Okay. Then kita adjust antena supaya belah atas lah. Right. Ini satu lagi. Okay, tolak sampai dia bunyi. Dia bunyi klik. Okay. Right. Ini audio. Ni audio. Okey, ni audio kabel. Audio kabel dekat sini. Yang tengah-tengah ni. So, satu cucuk dekat sini. Okey, cucuk sampai dalam. Satu lagi hujung dia ni kita cucuk dekat portable speaker. Untuk ni kita ambil port gitar ni. So, cucuk sampai habis. Okey, sekarang dah sambung. Power ni cucuk sini. So kita boleh on, on speaker, on wireless device ni. Okay, ni semua dah cucuk. So ini button power. Untuk pakai elektrik tekan bawah. Kalau atas adalah untuk bateri. Okay. Since kita punya wireless device ni kita cucuk dekat port gitar ni, gitar. So volume dia adalah kita tengok yang gitar punya vol. Gitar volume. So gitar volume ni kita boleh increase kan. Okay, separuh cukup. Yang mic volume ni pun kita boleh adjust. Mic volume ni adalah untuk mikrofon yang satu tadi tu. Mic volume ni untuk yang ni. Untuk mikrofon yang ni kita adjust sound dia, volume dia dekat mic volume yang dua daripada bawah ni. Kalau untuk gitar ni, yang ni untuk control sound daripada wireless device ni. So kita try guna mic yang ni dulu. Hello, test, test 1, 2, 3, test. Testing 1, 2, 3. Okay, ni dah link done. Okay. Okay, ni tadi kita dah cucuk. Ini dia punya switch dia, tekan yang ke atas. So dia akan menyala. Dia ada dua, channel A dengan channel B. So ada dua. Kita on yang ni, mic ni. Ini channel B. So, okay. Hello, test, test. Testing. Sekejap eh. Hello, test, test, test. Satu, dua, tiga, test. Hello, test, test 1, 2, 3. Okay, ini channel B. Kita dah on mic dia. Hello, testing 1, 2, 3. Test, test 1, 2, 3. Okay, ini channel B. Ini mic untuk channel A. Hello, testing 1, 2, 3. Test 1, 2, 3, 4. Okay. Ini yang mic yang siap-siap dengan portable speaker tu lah. Hello, testing 1, 2, 3. Test 1, 2, 3. Okay, so itu sajalah. Nanti bila dah habis pakai, kita just switch off balik microphone. Okay, semua off balik. Yang device ni, ini pun actually untuk adjust dia punya volume jugalah. Okay, tapi kita boleh control dekat portable speaker tadi.
So switch off balik kalau dah habis pakai. Okay, switch off. Volume, okay, slowkan, bagi kosong balik. And then ini off dulu. Okay, bila kita dah off semua portable speaker dengan device, baru kita switch off power dia untuk menjaga barang-barang ini daripada cepat rosak. Okay, itu saja.